Mereka adalah pemenang Reaneva di bidang inovasi se-Kabupaten Grobogan. Kami membuat dan mempersembahkan sebuah kedelai yang awalnya dari pengetan menjadi bahan dasarnya menjadi tepung kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang rasanya saya Chef Puspa Maharani dapat menemani Anda di acara podcast Ngobras. Ngobras adalah acara podcast persembahan siswa SMK Negeri 1 Purwodadi jurusan Multimedia atau sekarang disebut DKV. Ngobras bareng kawan kepanjangan dari Ngobrol Santuy bareng kawan SMK Negeri 1 Purwodadi. Siapa sih kawan kita hari ini? Mereka adalah pemenang Reaneva di bidang inovasi se-Kabupaten Grobogan. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Binta Abdurrahman dari kelas 10 Kuliner 2. Dan saya Esta Wayu dari kelas 10 Kuliner 2. Gimana sih kira-kira perasaan kalian telah memenangkan lomba ini? Ya, ada rasa bangga karena dapat mempersembahkan juara satu kepada SMK tercinta, SMK Negeri 1 Kuliner. Yang pasti bangga sekali karena bisa membawa pulang kemenangan buat SMK Negeri 1 Purwodadi dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Ya, saya ikut senang mendengarnya dan juga bangga sekali kepada kalian berdua. Mengikuti lomba, produk apa sih yang telah dibuat oleh tim kuliner sehingga dapat memenangkan lomba kali ini? Kami membuat kue sagun. Nah, kalau boleh tahu apa sih sagun itu biar teman-teman yang belum tahu juga bisa tahu. Kue sagun merupakan kue tradisional dari khas Jawa Tengah yang kami ubah bahan dasarnya dari tepung ketan menjadi tepung kedelai. Adakah rencana yang kalian miliki, apakah untuk memasarkan produk tersebut atau bagaimana? Dalam waktu dekat kami akan memasarkannya di Expo SMK Negeri 1 Purwodadi. Adakah ucapan terima kasih yang ingin kalian sampaikan di sini kepada orang-orang yang telah membantu kalian? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesempatan ini pada kami. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru pembimbing karena sudah membantu turut andil dalam lomba kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari DKV sudah mengundang kami dalam acara ini. Ya, yeah. Kak Esta. Terima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman saya yang mensupport saya yang awalnya tidak yakin untuk mengikuti lomba Renova tahun ini. Tapi support mereka, saya jadi mengikuti lomba ini dan alhamdulillah juara. Ternyata luar biasa sekali prestasi yang telah dicapai oleh teman-teman kuliner kita ini. Bisa dituri nih untuk kawan yang lainnya, tentu saja yang sesuai minat, bakat, dan juga bidang masing-masing yang sesuai dengan kalian. Sekian dari saya, Sefi Puspa Maharani dalam acara podcast Ngobres kali ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, Multimedia SMK Negeri 1 Purwodadi, agar kami bisa terus berkarya untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, dkv_smkn1purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.